Assalamualaikum, salam sejahtera dari Stadium Perak di Ipoh. Pertemuan yang cukup menarik. Perak dan juga Kedah Nur Rahman akan membuka muka surat yang pertama dalam kempen Piala Malaysia. Kedah hadir dengan jersey baru mereka, akan berdepan dengan pasukan Perak. Terima kasih kepada Yong Noraini binti Ulu dari Pejabat Pos Besar Ipoh yang bertindak selaku penyelia unit sokongan retail yang akan menyerahkan bola tanda simbolik pembabitan Pos Malaysia dalam kempen Liga Malaysia. Ifidayo oleh Segun terus berada dalam kedudukan untuk menyerang. Tandukan tanpa membuang masa. Manuel Ott pada usia perlawanan baru mencecah 35 saat Asmawi Bakiri. Cukup menarik dari segi perancangan strategi set piece berlaku. Saya memberikan kredit terlebih dahulu kepada Fayyad sebenarnya yang mengambil sebagai penjuru dengan lebih tepat ke arah Manuel Ott yang berada di bahagian kawasan tengah. Target man, tandukan tanpa diberikan sedikit cabaran pemain pertahanan pasukan Perak. Dan jaringan pertama terhasil dengan satu tandukan yang baik. Jadi alangkah indahnya Asmawi Bakiri, kita bertugas di minit yang pertama. Muka surat pertama Piala Malaysia, minit yang pertama disahkan untuk jaringan dari Manuel Ott. Peluang terbaik mereka untuk menguji. Selepas tidak ada selepas memasuki 9 minit. Percubaan yang menguji kalamullah. Dari Lucio. Terus! Perpaan yang baik dilakukan oleh kalamullah. Ini yang teknik yang baik daripada Lucio kerana lencongan di sebelah kanan Karamullah yang berjaya dia menampan bola tersebut. Lihat apa yang berlaku di bahagian tengah. Manuel Ott untuk Fayyad. Tidak kata pengadil. Lucio terus menggerakkan pasukan Perak pada ketika ini. Satu sepakan teknik yang begitu baik melencong. Terkena palang. Walaupun kedudukannya seolah-olah mahu melakukan crossing, tetapi lihat kualiti bagaimana rebatan itu dilakukan. Ya, kita lihat bola tersebut ya, sebenarnya ada lecongan ke arah dalam gol, memberikan ruang untuk antara bola tersebut berlaku. Peluang kini untuk pasukan Kedah. Hidalgo, rebatan. Setidak-tidaknya dia tidak mahu meneruskan hantaran, tetapi option yang dimiliki adalah meneruskan larian dan disusuli dengan rebatan. Ya, skill individu yang baik daripada Hidalgo mencari ruang untuk mendapatkan ruang yang lebih besar. Sio untuk Wan Zek. Kembali semula Sio. Wah, bahaya. Namun itu sememangnya tindakan yang sukar dari Boyan Singer. Dia tidak berada pada posisi yang baik sambil ditenangkan oleh rakan-rakan untuk memberikan sepakan penalti. Selepas crossing yang dilakukan oleh Sio, dia teragak-agak sama ada mahu menanduk untuk melakukan clearance pada kedudukan. Bodinya juga tidak bersedia untuk berada pada kedudukan tersebut. Skrip yang sama di awal saingan. Jika separuh masa yang pertama milik Kedah, separuh masa yang kedua di awal saingan, Perak memperoleh sepakan penalti. Dari Lucho, jaringan penyamaan untuk pasukan Perak. Jadi yang pasti skripnya akan berubah selepas ini. Tenang dari Lucho untuk memberikan kelegaan buat penyokong-penyokong tuan rumah. Saya sempat berbual dengan Yusri Celah pada ketika dia mengambil pasukan. Nama awal yang disahkan akan kekal bersama pasukan adalah Lucho. Cukup baik dengan cara sepakan ini dilakukan. Pertama, satu rebatan deras di bola bawah sebelah kanan. Karamullah tidak berjaya melakukan tampanan untuk merebahkan badannya di sebelah kanan. Advantage diberikan, peluang bagi pasukan Perak. Luka Milanovic, dari Luka Milanovic.
Tampanan penting dilakukan oleh Kalamula. Satu game plan yang baik sebenarnya dari Perak. Teamwork yang baik, gerakan yang straightforward untuk pergi ke depan. Kita lihat ini yang berlaku untuk Lucho. Kemudian Sio melakukan hantaran lolos di bahagian depan. Di kawasan tengah, Luka ada satu first touch dalam kawalan. Terus membuat lipatan tepat ke arah kawasan tengah. Tapi kita lihat kedudukan Karamula yang keluar sikit di bahagian hadapan. Afif lepas kali ini. Perak datang Rosi Sandi. Ah, bijak lorongan ini. Peluang bagi pasukan Perak. Lepas Fido Sayani dari Luka Milanovic. Kredit kepada Fido Sayani. Tetapi yang lebih penting bagaimana posisi Luka Milanovic datang untuk melakukan tapping itu. Ini pergerakan satu teamwork yang cukup baik dan tersusun. Sandi menang bola. Larian terus ke depan. Kemudian melihat kedudukan Fidaus membuat larian di belakang. Guard back di kawasan tengah. Yang lebih penting, Luka berada dalam satu kawasan yang cukup baik. Dia melakukan tapping jaringan dengan tepat. Dan saya lebih tertarik untuk melihat, inilah dikatakan pengalaman, bagaimana tindakan Fidaus Sayani menanti untuk hantaran itu dihalakan kepada Luka Milanovic. Wan Amirul Afiq terkena Lucho. Sibuk di tengah gelanggang pada ketika ini. Clearance Rodney Boyan dan juga Sio. Tidak sepatutnya dari Rodney Calvin. Pada ketika tindakan terakhir itu sebenarnya, apa perlu dia melakukan sebegitu untuk layangan kad-kad merah untuk pasukan Kedah. Jadi tugasan dengan 10 pemain pada ketika mereka ketinggalan. Asmoy Bakiri. Saya sebenarnya terkejut. Tindakan tersebut itu dalam keadaan situasi off ball ataupun perebutan. Pada asalnya betul Sio melakukan tekanan. Tapi apabila dia jatuh, Rodney membuat reaction. Menyepak kepada kepala Sio, itu jelas. Manuel Ott terlepas. Hantaran terus ke dalam. Peluang Ifidayo. Lagi satu rebatan. Sentuhan pertama untuk Lokman tersasar. Ini percaturan yang baik daripada Afiq. Melambungkan bola masuk ke tengah. Ifadayu di bahagian papus. Membuat terus rematan. Tapi kali kedua, Lokman juga membuat rematan. Tidak masuk tepat ke arah dalam gol. Untuk melalui perlawanan-perlawanan dalam saingan liga berikutnya. Perak terus datang lagi dalam usaha untuk mencari jaringan yang ketiga. Disempurnakan oleh Hakimi bagi menutup baki minit mendatang dengan cerita menarik buat Yusri Celah di laman sendiri. Satu counter attack yang cukup menarik. Ada kalanya ada perlu memperlahankan perjalanan anda, tetapi ada kalanya kelajuan itu juga penting untuk sampai ke destinasi pada tempat, waktu dan ketiganya, Asmawi. Saya setuju apabila penggunaan kelajuan itu berlaku, Abizan. Hakimi sebenarnya ada speed yang baik, pace yang baik dalam kawalan. Bola pertama ketika dia menerima dalam kawalan. Second ball, tiga touch. Kemudian terus menewaskan Karamula. Datangnya daripada Lucho yang melorongkan bola tersebut. Hakimi untuk jaringan ketiga. Sampai namun masih lagi dalam kawalan. Dari Muhammad Khairul Ashraf. Tiupan whistle penamat. Untuk Yusri Celah.
membawa bekalan selesa. Tetapi yang lebih penting bagaimana corak permainan yang ditampilkan oleh Perak pada musim yang penuh gelora sebenarnya. Di Ipoh, Perak 3, Kedah 1.